Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Doing. Yuk kita memasak. Ikutin videonya sampai selesai ya. Siang ini saya mau memasak kangkung lada hitam. Bahannya ini ada kangkung, bawang putih, cabai rawit, sehori lada hitam, garam, kaldu jamur, lada bubuk, gula pasir, dan air. Bawang putihnya kita geprek dulu, kemudian kita cincang, terus cabai rawitnya kita iris aja, kemudian ditumis bumbunya, panasin minyak goreng, masukin bawang putih. Masukin juga cabai rawitnya biar pedas ya. Terus ditambahin air, ditunggu sampai mendidih, kemudian masukin garam, kaldu jamur, lada bubuk, gula pasir. Masukin kangkungnya, ditunggu sampai matang. Kemudian dikasih sehori lada hitamnya masuk. Kita aduk ya biar tercampur semuanya. Dan kita koreksi rasanya. Seperti ini jadinya kangkung lada hitam. Lebih mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.